Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya haraplah dalam tahun ini, tahun yang akan datang, dalam pilihan raya yang akan datang, kita mesti bersama. Kita jangan jatuh kepada cakap-cakap Barisan Nasional lagi. Tengok apa mereka buat. You sekarang di dalam kita, enjin kapal terbang pun boleh hilang dari kita punya tempat. Enjin kapal terbang boleh hilang tau. Dan siapa jadi menteri waktu enjin itu hilang? Siapa jadi menteri? Siapa? Najib jadi menteri. Tak ada jawab sekarang. Senyum saja, senyap saja. Tak ada buat apa-apa pun. Tak ada siasatan pun. Tapi ada dua orang, tak tahu satu korporal ke satu sarjan yang dibawa kepada mahkamah. Tanpa korporal tu, sarjan tu, di tengah general itu tak tahu apa korporal buat ke. Ha? Bila ada perang, ha? Bila orang menang, korporal dan orang-orang biasa pergi depan dan ditembak, kena mati. Bila perang itu dia jaya, dia menang, ha? Itu general mari depan cakap, oh saya menang, saya menang. Sekarang bila dia hilang itu, general tak mari depan, dia hantar korporal mari depan kata, itu enjin sudah rosak, itu enjin sudah dicurikan. General semua pergi mana sekarang? Tak ada jawapan. Hantu ini yang buat oleh mereka semua. So kita kena ingat, dia belum tukar lagi cakap-cakap satu Malaysia. Satu Malaysia ini satu untuk dia, satu untuk dia. Bukan satu Malaysia semua orangnya. Tak ada dapatnya, mana ada satu Malaysia dengan kita semua. Dia cakap saja satu Malaysia. Ini yang kena ingat. Dia belanja sekarang juta-juta ringgit untuk itu satu Malaysia program. You ada satu Malaysia toilet pun ada. Satu Malaysia jamban pun ada. Dia ada satu Malaysia klinik ada. You cakap semua ada satu Malaysia. Tetapi mereka tak ada buat, cakap saja. Kalau tentu-tentu satu mereka, mereka akan bebaskan. Satu, media kena bebas. Nombor satu, media dah bebaskan kita dengan media. Tak ada. Media dia satu Malaysia untuk satu MCA, satu MNO, satu MIC saja. Itu saja surat khabar. Tak ada, tak ada untuk orang lainnya. TV, TV ada bebaskah? TV tak ada bebas. TV untuk siapa? TV untuk UMNO, TV untuk MIC, TV untuk MCA saja. Sana pun satu Malaysia. Satu Malaysia untuk dia saja. Bukan untuk orang lain. Rasuah macam mana? SPRM ada satu Malaysia? Tak ada. Dia nak cari pasal dengan Selangor saja. Orang yang ada di Selangor saja SPRM mau cari pasal. Lain orang tak mau cari pasal. You tahu, dalam satu bulan pada tahun 2008, semua adun negeri Selangor telah belanjakan setengah juta ringgit dalam satu bulan. Keluaran duit dari pejabat tanah untuk setengah juta ringgit. Dua hari mereka habiskan setengah juta ringgit. Dibayar kepada semua, saya kata sekarang. Dia bayar kepada Ketua UMNO, Ketua Puteri, Wanita, MCA, MIC, Gerakan dan UMNO. Semua nama kita ada. Pasal apa SPRM tak boleh disiasat dia? Dia mari kacau kita saja bila kita pun tak ada belanja apa pun. Ha? Ini pasal kata. Kalau Najib kata dia nak rampas negeri Selangor, saya katakan kepada Najib, sorry lah, forget about it. You are not going to get Selangor. People are with us. Thank you very much. Sekarang dengan lantikan Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai nasihat ekonomi negeri Selangor, dia pun katakan dia akan cabar dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan cabar dengan Najib Tun Razak. Kalau Najib ingat dia boleh ambil rampaskan negeri Selangor, kita cabar dia lah untuk tengokkan. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan, jangan dengar kepada khabar-khabar angin yang katakan Selangor akan jatuh pada 20 hari bulan dan sebagainya. Ini semua fitnah oleh UMNO dan Barisan Nasional. Selangor tak akan jatuh langsung sampai pilihan raya yang akan datang. Ini janjian kita. Ini janjian kita. Mereka boleh cuba. Mereka boleh cuba. Tetapi keadilan PAS dan DAP, kita berkukuh, kita bekerja bersama-sama. Kita tidak ada masalah.
You boleh tanya Dato' Hatta Ramli nanti, ada masalah atau tak ada masalah? Dato' Hatta akan tangkap, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Kita berani bersama-sama. Tiap-tiap dua kali seminggu, kita ada mesyuarat bertutup di antara tiga-tiga parti. Kita selesaikan masalah di dalam mesyuarat itu. Lepas itu dua, kita nampak kita boleh bekerjasama. Mereka takut sebab mereka nampak kita bekerjasama. They are afraid because we are working together. They thought that we will fight and we will destroy ourselves. We are not going to do that. With your help, we are going to go to Putrajaya. Are you with us? So, lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih atas hadiran dan saya harap kita boleh bekerjasama. Pentingnya ialah Malaysia. Malaysia negara cinta kita. Inilah satu-satu negara yang kita ada. Kita sebagai warga negara, tanggungjawab kita ialah untuk selamatkan Malaysia dari barisan nasional dan amun sekali. Sekian, terima kasih semua.